pertandingannya ya. Iya. Seru banget sih tadi ya. Gak nyangka juga sih bisa menang. Soalnya aku sempat lihat juga di video kalau Bang Pras Teguh juga bagus. Tapi gimana ya? Ya namanya juga bola ya, bisa terjadi gitu. Jadi ya udah aku mainnya happy, seru, yang penting menang. Ada kesulitan enggak? Tadi. Kesulitannya apa ya? Kesulitan mikir gimana caranya mau apa ya? Selebrasi apa lagi nih? Gitu, itu sih sebenarnya. Oke, tadi kan kamu sempat menang tipis ya, hampir aja tipis banget ini. Iya. Momen terakhir ini gimana nih ceritanya, mungkin akhirnya momen bisa menang. Ya, jadi aku senang juga, happy juga bisa membawa tim menang karena kita jadi tim yang penentu ya tadi ya. Kalau kita kalah jadi kalah. Jadi alhamdulillah bisa membawa kemenangan buat tim dan itu sih yang aku happy. Bang Pras kasih bola agak cepat, aku jatuh di sono. Dia tadi ke sono, jadi kayak harus buru-buru aku ke sono gitu. Jadi selalu menang pertandingan walaupun kamu selalu apa ceria gitu, ceria gimana gitu. Ya itu aku bilang bergaya boleh tapi pas main harus serius gitu. Latihan berapa lama untuk hari ini sendiri? Enggak ada latihan, kalau untuk pemilihan yang ini aku benar-benar pakai feeling aja mainnya. Belum, nanti doain aja semoga kita udah janji mau main badminton bareng. Tapi suka main badminton loh. Iya, berhijab dan juga lucu orangnya gitu. Sosok Alda gimana menurut kamu? Apa? Sosok Alda seperti apa? Sosok Alda? Orangnya apa ya? Aku baru pertama kali ketemu langsung klik gitu loh, kayak anak ini cocok nih buat ngobrol, buat bareng gitu.